Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi ashabihi amma ba'd. Para pemirsa Lombok TV dimanapun saja berada, kaum muslimin, para saimin dan saimat, bersyukur pada malam yang mulia, malam yang penuh barokah, malam yang merupakan Sayyidul Ayyam, malam Jumat ini kita berjumpa kembali dalam dialog kajian Islam. Dan sangat-sangat berbahagia kita sudah pemirsa menunaikan hari pertama bulan suci Ramadan. Kita berharap tentunya hari-hari yang tersisa sampai selesai ataupun sampai kita nanti pada penghujung bulan suci Ramadan ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan zahir dan batin untuk bisa menyelesaikan tugas suci amaliyah Ramadan, termasuk diantaranya yang inti adalah ibadah puasa Ramadan selama satu bulan. Dan misal tentunya banyak hal yang harus kita tingkatkan, yang harus kita kaji, termasuk pengetahuan kita, wawasan kita, untuk tentunya terbina satu kedamaian, terbina satu kenyamanan, sehingga kita pun bisa meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitas pemirsa, tapi kualitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini bisa meningkat. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Bagaimana caranya agar semangat dan tekad kita untuk melakukan yang terbaik pada bulan ini bisa terus kita pacu? Makanya untuk pemirsa, lewat kajian dialog Islam bersama Bapak narasumber kita yang sudah hadir di studio Lombok TV malam ini, akan kita diberikan tausiah, diberikan tentunya pencerahan untuk tentunya menjadi bekal kita menjalani sisa yang masih tentunya panjang untuk menunaikan ibadah Ramadan yang merupakan bulan yang sangat diagungkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan bisa hadir di studio Lombok TV malam ini Bapak narasumber dari kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili tentunya oleh Bapak Pembimbing Syariah Kanwil Kemenag NTB, yaitu Bapak Dr. Andus Tuan Guru Haji Khairi MPDI. Assalamualaikum Bapak Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tentunya berterima kasih, bersyukur pemirsa pada malam ini Bapak narasumber kita nantinya akan berikan kita paling tidak bekal untuk bisa lebih nyaman lagi. Tentunya nyaman di sini bukan hanya nyaman suasana di luaran kita saja, tapi juga yang terpenting kenyamanan hati kita, jiwa kita, rohani kita, sehingga kita bisa totalitas, bisa memaksimalkan amaliyah dan ibadah bulan suci Ramadan yang mulia ini. Baik, tentunya yang pertama ini terkait dengan Ramadan. Biasanya memang semua riak-riak dan keramaian di mana-mana, tentunya kita harapkan tidak hanya sampai di situ, tapi yang kita harapkan ibadah Ramadan ini mampu memberikan satu kenyamanan, kedamaian, bukan hanya kesenangan-senangan saja yang arti zahir saja bisa, tapi kenyamanan batin kita terutama dalam ibadah-ibadah malam kita. Nah, bagaimana tentunya Bapak Tuan Guru melihat suasana kondisi di awal suci, di awal bulan suci Ramadan tahun ini? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبركا بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para pemirsa yang kami muliakan dan kami hormati, juga moderator yang kami hormati, alhamdulillah di awal Ramadan ini kita dapat bertemu melalui layar Lombok TV, yang mudah-mudahan pertemuan kita melalui seperti ini sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi yang sudah barang tentu
insyaallah tidak ada lain maksud dan tujuan kita adalah barokah dan ridhonya. Amin. Sehingga puasa kita mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kami muliakan, kalau kita lihat dari ayat yang kaitannya dengan Ramadan, tujuan utama dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kita sudah maklumi bersama, yaitu yang namanya takwa itu wal imtithalu bi awamirihi wajtinabu nawahihi, yakni melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Nah, itulah sebabnya kami coba buatkan sebuah apa namanya, untuk singkatnya, kalau ingin hidupnya indah, tuluskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul secara hikmah, empat bau tunjung tilah. Nah, ini kalau ingin hidupnya indah, siapapun dan dimanapun, kita ini hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini hanya antara 60 dan 70 tahun. Kalau sudah usia kita 60 dan 70, banyak sekali macam telepon yang dipasang pada diri kita. Nah, itulah makanya usia dalam pribadi kita itu dibagi menjadi dua. Ada namanya usia biologis, yang kedua namanya umur efektif. Umur biologis itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 dan 70. Nah, kemudian yang umur efektif itu dalam hadis Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu, ini umur biologis, illa min 30, kecuali melalui tiga jalur. Nah, yang tiga inilah menjadi umur efektif. Di mana yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, kedua waladin salihin yad'ulah, yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bih. Nah, kalau kita sudah bersedekah jariyah melalui madrasah, melalui masjid, melalui musala dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya, tidak hanya panti asuhan tetapi juga kepentingan-kepentingan umum lainnya untuk kepentingan umat, baik kesehatan maupun juga ekonomi, itu termasuk sedekatin jariyatin. Nah, kemudian waladin salihin yad'ulah. Nah, ini anak yang saleh. Makanya kalau orang tua dulu kemana anaknya sekolah, mereka katakan, cukup mengatakan, yang penting kalau saya sudah mati dia ingat kepada saya. Nah, itu orang tua dulu. Tetapi juga antara dulu dengan sekarang harus kita padukan, karena situasinya berbeda. Ya, kata orang, beda batu dengan karang. Dulu dengan sekarang jauh beda. Nah, tinggal mari kita menseimbangkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang ada ini. Nah, oleh sebab itu, ya, yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bih. Kita pernah, mungkin kita pernah mengajar, atau mungkin kita mulai mendidik cucu kita, anak kita, keluarga kita melalui TPQ, madrasah diniyah, kemudian juga pondok pesantren, majelis ta'lim dan lain-lainnya. Maka itu adalah peluang untuk kita akan bisa memperpanjang usia. Walau kita sudah meninggal dunia, tetapi pahala tetap mengalir kepada kita. Yaitu itulah yang dikatakan dengan umur efektif. Nah, jadi umur biologis, idza mata ibnu adama inqata'a 'amalu,
Ini namanya umur biologis. Illa min thalathin. Nah, yang tiga itu namanya umur efektif. Kita meninggal dunia, tetapi pahala sama seperti kondisi waktu kita masih hidup. Masih mengalir terus. Baik. Itulah mana namanya sedekah jariah. Nah, oleh sebab itu, kita dalam diri kita, kalau ingin hidupnya indah, kalau ingin hidupnya indah, tuluskan hati, luruskan lidah. Pandai bergaul secara hikmah. Insyaallah empat bau tunjung tilah. Tetapi itu hanya untuk keseimbangan dari syairnya saja. Tetapi sebenarnya dari orang Sasak itu, leluhur kita mengatakan, aik meneng empat bau tunjung tilah. Baik, luar biasa. Dan tentunya pemirsa ya, berangkat dari keinginan untuk memperindah hidup kita juga pada bulan yang tentu juga penuh dengan nuansa keindahan. Bahkan tidak hanya itu, kemuliaan dan kesucian Ramadan ini. Kita tadi meningkatkan, tadi salah satunya amaliyah ya, amal sedekah dan seterusnya di bulan yang mulia ini. Dan itu tentunya hal-hal yang akan mendatangkan nantinya suasana damai bagi diri kita, bagi orang yang berpuasa, dan juga memberikan kedamaian bagi yang lain. Nah, bagaimana caranya ini? Kita tidak ingin hanya menginginkan kesenangan sendiri pemirsa, ataupun ego sendiri, ataupun kenyamanan sendiri, tapi juga kenyamanan itu bisa membias sampai di sekeliling kita, khususnya di bulan suci ini. Bagaimana? Ya. Mungkin dari ada program-program khusus atau peraturan-peraturan khusus yang tentunya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, khususnya di bidang syariah ini, agar umat antar agama ataupun umat seagama kaum muslim ini bisa tentunya menjaga kesucian nilai-nilai bulan suci Ramadan ini. Iya. Jadi untuk itu memang oleh Kementerian Agama sudah berikhtiar maksimal bagaimana umat tetap utuh, kompak dan bersatu. Antara lain untuk menjaga keutuhan, kekompakan dan persatuan ini yakni melalui yang pertama melalui Ramadan misalnya. Alhamdulillah sudah satu jadwal mulai puasa kita dengan seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada sekarang ini. Yang dulunya kita tahu dan kita kenal bersama adanya perbedaan, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu bisa ada sedikit peluang orang untuk bertanya di dalam maupun dari luar. Nah, alhamdulillah sekarang ini baru tarawih kita kedua. Dan dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah tarawihnya sama. Mulai sama, tanggal benar. 18 kemarin malam. Nah, jadi itu mudah-mudahan awalnya menunjukkan akhir. Lebarannya pun juga nanti, karena tanggal 29 Ramadan itu juga nanti kita akan melaksanakan Ru'yatul Hilal. Dan mudah-mudahan di sana lebarannya juga satu. Baik, dan memang ini satu hal yang menarik, Mirsa. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita tentunya menyaksikan ada kadang-kadang permulaan Ramadan itu berbeda ya antara satu kelompok atau satu golongan dengan golongan. Tapi sekarang dengan tadi koordinasi Kementerian Agama ya Bapak Menteri dan tentunya unsur-unsur yang terkait bisa menyatu, dan ini mungkin satu langkah menuju satu ke harmoni, ke tatanan yang seimbang, tatanan yang tentunya memberikan kenyamanan bagi semua umat, Pak ya. Nah, kemudian tentunya di samping itu pemirsa, ini kan masih lama ini Bapak ya, masih baru kita mulai hanya satu hari puasa Ramadan tahun ini, dan tentunya apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang harus kita lakukan agar kualitas tadi sudah diuraikan juga apa yang disampaikan dengan usia yang bermanfaat, yang efektif itu ya, agar juga efektivitas Ramadan ini bisa kita raih. Jadi untuk meningkatkan efektivitas Ramadan kita, antara lain, mari kita secara keseluruhan mengambil andil untuk kita bersama-sama berada pada motivasi secara berjenjang. Yang artinya kami di Kementerian Agama sudah menyampaikan seruan
bagaimana untuk kita bersama-sama menjaga keutuhan, kekompakan dan kebersamaan, antara lain sebelum Ramadan dilaksanakan kebersihan lingkungan, kemudian juga kebersihan tempat-tempat ibadah, kemudian juga lingkungan tempat tinggal masing-masing, supaya betul-betul berangkat dari hidup yang damai, hidup yang tenang dan bersih. Jangan sampai kita an-nadhafatu minal iman. Benar. Kita itu kebersihan adalah setengah daripada iman. Tetapi di depan rumah saja sudah kelihatan. Benar. Bagaimana pengamalan an-nadhafatu minal itu iman. Itu satu cerminan ya. Itu dari satu cerminan dari segi kebersihan. Siapa lagi yang akan mengamalkan dasar-dasar yang sangat pondasi sekali di dalam agama kita kalau bukan kita. Jadi dari segi kebersihan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, kebersihan juga tempat ibadah, terutama sekali adalah kebersihan hati. Kebersihan hati, baik. Makanya kami sering katakan jangan kita pernah merasa cukup dengan satu hati. Kita dobelkan hati kita supaya kita tenang dan selamat dalam hidup ini. Apa mungkin bisa hati didobelkan? Bisa. Artinya apa? Hati-hati. Hati-hati. Baik. Hati-hati dan pemirsa, ini satu langkah yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat menarik untuk menjadi bagian dari cara kita memberikan ketenangan dalam jiwa kita sendiri ya. Harus hati-hati, jangan sampai melanggar hal-hal yang tentunya sudah ada ketentuan-ketentuannya, baik itu kaitannya dengan hukum maupun peraturan-peraturan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, dengarkan lebih jauh lagi ulasan tentang bagaimana mengefektifkan bulan suci Ramadan ini bagi kita tentunya. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga masyarakat Kota Mataram yang berbahagia. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram. Saya Haji Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Mataram mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Mari kita pelihara suasana Kota Mataram yang kondusif agar tetap aman dan harmonis, sehingga tercipta kehusukan dalam menjalankan ibadah puasa guna mewujudkan Kota Mataram sebagai kota ibadah yang maju, religius dan berbudaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penuh hikmah ini, saya
SW Janarko dan istri, beserta seluruh karyawan dan karyawati toko sepatu Cakarmas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Mangga aja udah matang, tapi kok jadi lu belum datang? Lo juga. Si adek. Wah, mangga juga, Lek. Yoi. Bangga bersarung mangga. Hai. Baik, Mirsa, masih dalam dialog kajian Islam bersama Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Khairi MPDI dari Kanwil Agama Provinsi NTB. Dan tentunya tadi banyak hal di samping menyoroti bagaimana sebenarnya efektivitas kita melakukan ibadah pada bulan yang sangat-sangat agung yang kita tunggu-tunggu ini, Mirsa, bisa berjalan dengan lancar, damai, penuh kenyamanan, harmoni. Dan tadi sudah diawali dengan bagaimana seluruh elemen masyarakat dan tokoh pada awal penanggalan satu Ramadan ini sudah sepakat ya melakukannya dengan pada hari yang sama, tentu dengan khidmat dan saling menjaga bertoleransi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, ini tentunya sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada riak-riak Bapak di masyarakat, ada perbedaan ini kaitannya dengan hal-hal apa urusan-urusan yang kadang-kadang menimbulkan riak-riak yang negatif seperti ini berbeda dalam pelaksanaan sholat, ada yang 20 dan seterusnya, walaupun ini sangat-sangat klasik sekali para pemirsa, namun kadang-kadang masih saja suka diungkit, kemudian juga hal-hal yang lain yang tentunya akan mengurangi nilai kekhusyuan, kekhidmatan kita menjalankan ibadah puasa. Bagaimana tentunya menyikapi hal-hal seperti ini yang berkembang di masyarakat? Oh iya. Kaitannya dengan adanya perbedaan-perbedaan yang sedikit yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, misalnya ada yang tarawih 11, ada yang 23 dengan witirnya, itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah orang yang tidak tarawih, orang yang tidak puasa, bagaimana untuk sama-sama mengadakan pendekatan kepada mereka. Sebab apa? Di dalam tafsir Khazin dikatakan la yujtima'u qulubuhum la budda min mutnin 'alaika wa qal. Tidak mungkin kita akan bisa menyatukan hati umat yang begitu banyak, tetapi ada yang mengikuti ini, ada yang mengikuti itu, antara itu dan ini jangan sampai itu menjadi peluang dalam rangka meresahkan kehidupan kita di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Karena apa? Ya, setiap orang punya kelebihan, di samping punya kelebihan juga mungkin punya kelemahan. Sebab apa? Kullu syai'in maziyah wal maziyah la taqtadil afdaliyah. Masing-masing kita ini punya kelebihan, tetapi jangan dengan kelebihan itu lalu kita anggap diri kita paling hebat sampai meremehkan orang lain. Nah, juga sebaliknya, jangan sampai dengan adanya kelemahan itu lalu itu kita buat menjadi peluang untuk menjatuhkan saudara kita. Sebab apa? Sudah jelas la tabqa la tatlub shadiqan bighairi aibin fatabqa wahidan. Jangan sekali-kali kita mencari teman yang kita baru mau berteman dengannya tanpa ada salahnya sedikit pun.
Kalau memang seperti itu pada qaw wahidan, maka kita akan duduk sendirian, jalan sendirian, tidak ada orang yang akan mau menyertai kita. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan selalu ada di antara kita. Oleh sebab itu, yang kurang mari kita sama-sama saling lengkapi. Yang lebih kalau memang bisa dibagikan, ya kita bagikan saudara-saudara kita. Baik. Jadi kita pakai filsafat air. Air itu selalu ingin merata. Yang ingin punya kelebihan, mari berikan kelebihan yang ada kepada teman kita yang masih ada kekurangan. Yang punya kekurangan, jangan dengan kekurangan itu, lalu itu dengan kekurangan itu akan selalu merasa pesimis atau kurang pas rasanya dengan teman-teman yang lain. Karena kekurangan dan kelebihan memang itulah hukum alam. Baik, kekurangan dan kelebihan itu satu hal yang sunnatullah, dan itu hukum alam yang memang semua orang harus merasakan dan mengetahui, memahami seperti itu. Dan Mirsa, ini tentu pelajaran ataupun tarbiyah Ramadan ya, agar kita saling tadi ya menghormati, menghargai yang lain. Kan pemirsa, kita tidak boleh dalam puasa ini mengatakan ataupun beradu domba ya, ataupun mengatakan hal-hal yang kecil kepada saudara kita ya. Jadi ya, itu yang harus kita jaga supaya nilai ibadah kita tidak berkurang seperti itu, Pak. Iya. Memang di dalam hadis Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak orang yang berpuasa, kalau orang yang berpuasa itu hanya mencari-cari kelemahan orang atau di hari-harinya itu hanya untuk mengatakan ini aku, ini hanya ingin untuk dipuji, disanjung dan lain-lainnya, akhirnya apa? Kam min shaimin bakam khabariyah, yang artinya banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyami, tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, jadi agar tidak demikian, kita jaga puasa kita. Bagaimana dengan bagaimana caranya kita menjaga? Yaitu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bagaimana kita kalau memang ada teman kita yang ada kekurangan, kita dekati dengan cara yang baik. Kemudian bagaimana kalau ada misalnya perlu kita tegur, mari kita nasihati dengan nasihat yang baik. Yang penting kita pakai program S3 saja. S3? Apa S3 itu? Ya, S3 itu bagaimana kita ketemu sama saudara kita, kita tunjukkan keceriaan kita, senyum. Tambah sumuka li wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu di saat kita bertemu dengan saudara kita adalah sedekah. Tentu tidak mampu kita akan membagikan uang, membagikan beras itu dan ini, tetapi dengan senyum insya Allah semua kita punya. Baik. Siapapun dan bagaimanapun. Baik. Senyum yang pertama. Yang kedua, jangan berat mengucap salam di sesama saudara kita ke bapak-bapak. Idza laqitahu fasallim alaihi, atau juga hadis yang lain ubsus salam bainakum, sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Nah, yang keempat adalah bagaimana antara kita, yakni bermusafah, salaman di antara salaman, kita. Baik. Senyum, salam dan salaman, yakni musafah. Rasulullah mengatakan tasafahu fa innal musafahata tudhibul ghilla an qulubikum. Saling selamanilah, musafahalah di antara kamu sekalian kalau ketemu. Kenapa? Apa hikmah dan buahnya? Fa innal musafahata tudhibul ghilla an qulubikum. Dengan selaman itu kalau ada kerudit di dalam hati bisa menjadi lurus itu. Baik. Itu insyaallah. Dan juga kalau orang yang suka banyak senyum sama teman, kemudian ucap salam dan tidak ringan, tidak berat tangan untuk bermusafahah, jauh dari yang namanya penyakit liver maupun yang lain-lain. Gitu. Baik, sangat-sangat ini sederhana dan simple tadi, Pak Hairi. Ada kiat ini juga sangat-sangat berpengaruh dan berperan bagi pembentukan pribadi yang damai, yang nyaman tadi dengan senyum. Jadi puasa tidak boleh miskin senyum, para pemirsa. Karena kita puasa, karena lapar, karena lalu kita cepat tersinggung dan seterusnya. Padahal itu dilarang ya, apalagi bulan puasa kita banyak bersedekah dengan senyuman. Kemudian tadi ada musafah, salam ya. Selamat.
Ini tentu bukan hanya pemirsa, tidak hanya antar kita saja ya, iya. Tapi juga bahkan dengan keyakinan agama lain. Siapapun, kita siapapun ini. Saat kita bertemu, sebab apa? Fa innal musafahata tudhibul ghilla an qulubikum. Dengan musafahah, di dalam musafahah, saling, sama-sama saling selamani itu antara satu dengan yang lain kita di saat berjumpa itu, tudhibul ghilla an qulubikum. Bisa menghilangkan rasa kerudit yang kurang pas, yang kurang serak dalam hati itu dengan kita musafah menjadi plong dia. Makanya orang yang suka banyak musafahah, kemudian banyak senyum, dan juga banyak mengucap salam, maka itu salah satu dari ciri-ciri orang yang akan dijauhkan dari yang namanya penyakit liver dan lain-lainnya. Penyakit, penyakit lambung, karena itu lebih-lebih kalau kita, ya oleh Rasulullah, oleh Allah mengatakan, fal tadhaku qalilan wal yabku katsiran, apalagi lebih banyak, lebih baik kita banyak menangis dibanding dengan terlalu banyak ketawa. Ketawa yang terbahak-bahak, karena apa, bumi tempat kita berpijak ini kalau kita terlalu banyak ketawa, apa katanya, tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni, engkau terbahak-bahak terus di atas pundaku, baik. Pada saatnya nanti kamu akan menangis di dalam perutku, katanya. Baik, kita akan terjawab telepon dulu, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Dengan Bapak Muhammad Atiyah di Mercen Armada. Baik, di Mercen Armada. Silakan Bapak, tema kita tentang rukun damai ya, di bulan suci. Yang saya ingin tanyakan ini, sekarang ini kan kita sudah bersama-sama untuk awal bulan Ramadannya dengan teman-teman kita yang baik Muhammadiyah maupun NU dan lainnya. Namun yang saya ingin tanyakan, ada jamaah-jamaah kita yang lebih dahulu melaksanakan puasa seperti jamaah-jamaah tarekat itu, yang saya ingin ketahui apa dasar-dasar yang dipakai untuk menentukan awal puasa dari jamaah-jamaah kita yang lain itu, ya terutama jamaah-jamaah tarekat yang kita lihat di TV ini. Baik, Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kalau tadi ya, kita tadi ada kesepakatan dan ya, kita hampir sama tadi ya. Tapi ada juga ini, Bapak, yang ya, berbeda. Ya. Bahkan mendahului dari kesepakatan ya, semua unsur atau elemen. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu, Al-Quran sudah jelas. Al-Quran sebagai way of life kita. Pedoman hidup kita, pegangan kita. Kalau memang kita betul-betul menjalankan apa yang ada untuk kita semua demi keutuhan, kekompakan dan kebersamaan, kan sudah jelas. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan mengikuti ketentuan yang ada oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat, karena 18 titik dari Sabang sampai Merauke sudah memasang semua alat dalam rangka melihat posisi bulan, sehingga begitu dari Sabang, dari mulai dari jam 4 dari timur sampai ke Aceh menyampaikan laporan ke semuanya itu, begitu selesai lalu direkap apa dan bagaimana hasilnya, itulah jadi dasar untuk sidang isbat di Jakarta dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh lembaga masyarakat yang ada, baik dari Muhammadiyah, NU, Matlaul Anwar, kemudian juga NWI ada yang ikut juga, kemudian yang lain-lain itu. Baik, bahkan juga ada dari unsur para peneliti atau ilmuwan seperti itu. Iya, iya, iya. Dari perguruan tinggi, dari perguruan tinggi juga, dari seperti kita di sini di Mataram, waktu Ru'yatul Hilal itu kita libatkan dari UNRAM, kemudian Pengadilan Tinggi Agama, kemudian juga dari IAIN Mataram. Baik, ini menunjukkan bahwasannya sangat-sangat betul-betul kuat ininya. Iya. Yang dipakai iya, dasar dalam penentuan ini. Nah. Baik, sebelumnya lagi kita dengar lagi penelponnya sebentar, masuk ke sebentar, satu. Baik. Jadi oleh menurut kaidah usul fiqh juga mengatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apa yang menjadi keputusan oleh pemerintah itu ya yarfaul khilaf. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada. Mengikuti. Karena itulah ya kita sebagai muslim, Quran sudah ada, aturan bernegara sudah ada, tinggal kita mari baik, kita pengikut ikuti yang bersama, baik dan pengikut yang setia terhadap pengikut pimpinannya setia. Baik, kita lagi menerima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Zainal ini kayaknya nih, Pak. Nggih. Silakan, Pak. Tema kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, memang sudah jelas kan wa tasimu bihablillah jami'a. Berpegang teguhlah. Jadi tidak perlu kita mau tahu dia ada mana atau Jumat satu minggu mulai. Yang penting dia sholatnya ke barat, di belas. Yang pertama. Benar. Yang tadi menarik, Kiai yang mulia. Dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan empat orang. Empat tipe jenis orang. Orang tahu perintah dan tahu larangan. Misal. Baik, tentunya ini hanya ini menambahkan. Kami harap nanti bisa balik lagi Bapak untuk lagi memperjelas apa yang ingin disampaikan tadi. Kaitannya dengan perbedaan-perbedaan seperti ini. Akhirnya masih juga tadi ada yang mendahului puasa. Toh terlepas dari keyakinan yang ada ini kan sudah banyak sekali orang yang tentunya terlibat untuk menentukan itu. Tapi masih ada apa ini? Ini apa kekurang yakinan terhadap itu atau gimana? Itu kan masing-masing kita berpegang dan berangkat dari keyakinan yang ada. Nah, dari jamaah kita yang disebut tadi itu ya boleh-boleh saja, tetapi mari kita segera untuk kita bersama-sama, kan mengajak mereka untuk kita bersama-sama, bukan menyalahkan, bukan itu dan ini, tetapi alangkah baik, alangkah bagus, alangkah mantep kelihatannya kalau kita bersama-sama satu komando, seperti kami berbahasa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Nah, kalau memang sudah demikian, mari di dalam kita melaksanakan itu apa yang sudah menjadi keputusan dan ketetapan pemerintah, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, nyamannya, rasanya, utuh, kelihatannya keutuhan dan kekompakan dan kebersamaan itu. Baik. Nah. Apalagi tentunya ini pemirsa bagian dari itu wilayah-wilayah yang ada yang sudah juga menjadi satu sorotan penelitian oleh semua pihak. Itu masih di dalam negeri sendiri ya. Masa di tempat yang sama ada atau mungkin caranya hanya melihat ataupun ada hitungan-hitungan tertentu saja yang dipakai atau tidak secara yang dipakai oleh memang ada juga tadi kami sudah ditelepon apa katanya saudara kita sehari ini sudah tanggal 3 Ramadan ini 3 Ramadan tetapi dasar pijakan untuk itu boleh saja. Boleh itu adalah sah bagi mereka, tetapi bukan untuk kita akan jadikan menjadi sebuah keputusan yang tidak sesuai apa namanya yang akan bertentangan dengan keputusan pemerintah itu. Kalau memang itu keyakinannya, silakan Allahu Rabbuna lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Akhirnya silakan memilih ya itu dengan keyakinan dan kepercayaan atau pegangannya dia ya dia pegang sendiri dan tentu konsekuensinya juga harus sendiri yang tetapi tetap kita ajak untuk kita bersama-sama menyatu dalam satu kesatuan sesuai dengan yang diharapkan lebih-lebih kita baru selesai mengikuti workshop ijtima ulama se-Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 9 di Tegal, Jawa Tengah. Itu antara lain bahasan yang menjadi rumusan ke depan sehingga tidak terjadi hal-hal yang sebagai peluang untuk orang akan mempertajam perpisahan dan permusuhan ya apa namanya perbedaan yang ada sebagai peluang untuk orang mengadu domba antara satu dengan baik, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Baik, kita lagi terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kembali Bapak. Tadi belum saat baru satu tadi Bapak. Kiai yang mulia. Nggih. Nah, jadi pertama orang tahu perintah dan tahu larangan insyaallah satu ini dan Pak Kiai ada di dalamnya. Dua, silakan. Orang yang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Tidak tahu perintah, tidak tahu larangan yang kedua. Iya. Yang ketiga Pak. Tidak tahu perintah. Tidak tahu larangan. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, tapi juga tidak minum, tidak nyunat ini itu. Nah, yang keempat tidak tahu perintah, tidak tahu larangan.
manok meong sampi. Yang pertama pertanyaan tadi umur, masalah umur. Kalau menurut yang kiai, menurut yang bodoh itu umur kita cuma 3 hari. Hari kemarin yang berlalu dengan segala amalan putih dan hitam. Hari ini yang alhamdulillah kita bisa berlangsung bicara dan bertemu. Dan hari esok yang belum tentu kita bisa temui. Jika dipersempit, hidup hanyalah 3 hembusan nafas. Nafas yang kita sudah hembus dan hidup. Nafas yang akan sedang kita hidup dan hembus. Dan nafas yang belum tentu. Dan baginda Rasul contoh. Dalam segala bidang, Iqmaliyah Fatimah. Zakat, sedekah, sholat. Baik. Karena jika kamu tidak mengerjakan itu, aku Muhammad tidak bisa membantumu kelak di akhirat. Bukan Rasul berkata, ya udahlah Fatimah, dia tidak repot-repot. Cuma di akhirat, aku tolong kamu. Rasul tidak berkata demikian. Begitu juga. Jika Fatimah binti Muhammad melakukan sesuatu, mencuri, jangan orang lain. Aku Muhammad yang akan memotong tangannya. Baik. Nah jadi tunas maaf ya itu yang mulia. Karena itu memberikan contoh Pak ya. Tentunya. Yang berubah sekali, pemikiran. Baik, terima kasih pemikiran. Pak. Anggeh. Baik, ya. Itu tadi. Bila topik berhidayah. Semoga dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tentunya sekali lagi. Tentunya ini mempertegas lagi usia sebatas hembusan napas manusia. Ya, ya juga memang Pak ya. Iya, iya. Artinya siapa yang tahu napasnya akan terputus nanti atau nanti malam atau besok. Memang betul itu ya. Iya, iya. Walaupun tadi sudah ada ininya sebenarnya ada usia yang efektif dan yang kurang efektif. Jadi itu semua tergantung dari sudut mana kita melihat dan memandang. Dengan berbedanya sudut kita melihat dan memandang, bahasa dan kesimpulan juga berbeda. Kalau kita berbicara tentang itu, usia kita memang ya kullu atin qarib wa kullu fatin ba'id. Apa yang sudah lewat itu tidak akan pernah bisa kembali, dan apa yang akan datang berapapun tahunnya yang masih tersisa itu sudah dekat. Nah jadi kemarin, sekarang, besok. Kalau di dalam ilmu nahu kan ada madi, ada mudore, ada istiqbal. Yaitu untuk yang akan datang itu. Nah jadi yang akan datang itu tidak bisa kita pastikan kecuali kita barengi dengan insya Allah. Itu sebabnya kalau kita berjanji sama saudara kita, jangan kita, besok saya harus begini, tetapi harus dibarengi dengan kalimat insya Allah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kita barengi dengan insya Allah sebagai tapaulang, yaitu tabarrukan itu. Jadi sebab apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada kita yang mengetahui apa yang kita akan kerjakan besok. Kami tidak pernah tahu untuk duduk bagaimana cara dan apa yang kami kerjakan di sini, duduk di depan layar ini untuk jam ini, detik ini, begini, tidak akan mungkin. Kecuali kesimpulannya, saya datang untuk mewakili Pak Kakanwil untuk mengisi jadwal yang diberikan oleh Lombok TV ini. Baik. Emang semua masih gaib sampai manusia bisa menampakkannya sendiri ya. Bahkan itu. Besok Ramadan, apakah kita pemirsa akan bisa menyelesaikan puasa ini sampai kita ke hari raya, ke berlebaran, itu juga hal yang masih gaib ya. Iya. Masalah yang masih tergantung kehendak dan iradah Allah. Baik, tadi kembali ke bagaimana kita tetap dalam perbedaan apapun, tadi ada yang berpuasa mendahului, bahkan nanti akan juga mendahului kita juga dalam berlebaran ataupun menyelesaikan puasa, tetap kita bertoleransi seperti itu Pak. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, kalau untuk pribadi ya silakan, karena memang itu kita akan cegah juga tidak bisa karena keyakinannya yang seperti itu. Tetapi mari kita masing-masing beramal ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu sebabnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi bagaimana kita untuk di dalam dari diri kita selalu ada keinginan
untuk kita bersama-sama saling meningkatkan prestasi ibadah, kemudian nilai hidup, kemudian kesehatan, ya, antara lain dengan kita sama-sama untuk terus saling memberikan nasihat, saling bimbing, seperti yang ada di dalam di dalam surat Al Imran ayat 159 itu yang pertama, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Nah, ini di sini tidak kita tidak dengan adanya pendapat kita seperti itu lalu kita paksakan orang, oh tidak boleh seperti itu. Bagaimana kita ajak mereka lintalahu? Rasulullah saja ditegur. Nah, kenapa kok cara dakwahnya kok keras sekali? Sebab apa? Walau kunta faddan ghalidhal qad lam faddu min hawlik. Kalau engkau terlalu keras caranya, niscaya mereka itu akan lari. Dengan cara kita bisa Islam menjadi dia posisi dipojokkan atau bahan cemoohan orang. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Itu sebabnya Islam itu kan katanya Islam asal katanya aslam, salima menjadi mendapatkan awalan satu huruf. Kalau salima itu hanya diri kita yang selamat. Tetapi kalau aslama, di samping diri kita juga orang lain. Nah itulah tambahan tambahan satu huruf di awal itu supaya menjadi muta'addi. Muta'addi itu diri kita dan orang lain. Itu sebabnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang seorang muslim yang mampu menjaga diri dan orang lain dari gangguan tangan dan ucapannya. Jangan sedikit-sedikit aku paling, tetapi Indonesia adalah negara kita bersama, maka mari kita kedepankan negara kita, kita adalah kita. Baik, tetap menjaga satu sikap toleransi dan saling menghargai. Bahkan dengan semangat kebersamaan tadi ya, termasuk kita tidak hanya antar umat Islam saja yang saat ini pemirsa melaksanakan menunaikan ibadah puasa, tapi juga menghargai umat yang lain, saudara kita juga dalam berbangsa dan bernegara. Seperti mereka menghargai kita, juga kita lebih juga menghargai mereka. Nah, sebab apa? Kalau kebaikan orang itu akan datang kepada kita sangat tergantung dari kebaikan diri kita untuk orang lain. Baik. Makanya jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan dari kita untuk orang lain. Orang lain pun sekecil apapun kebaikannya, jangan kita remehkan yang ada pada diri kita. Itu sebabnya di dalam idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu dalam ayatnya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, segera balas kebaikan itu untuk orang yang berbuat baik pada kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang menanamkan kebaikan kepada diri kita, fakafi'uhu, balas kebaikan yang diberikan kepada kita itu untuk orang lain, kita berbuat baik. Nah, fa'ilam tastati'u, kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita, fada'ulah, minimal kita balas dengan doa. Baik, luar biasa, dan pemirsa tentunya memberikan satu tambahan kesadaran bagaimana kita tentunya bisa menjalani nilai-nilai usia kita, juga menjalani ritual ibadah keagamaan pada bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kualitasnya. Dan yang terpenting juga bagaimana kita juga bisa menjaga kedamaian, kerukunan, tetap saling berbagi, bertoleransi, mencintai sesama dan yang lainnya. Tentunya ini juga menjadi bagian dari cara kita meningkatkan kualitas nilai pahala kita menjalankan ibadah suci Ramadan. Kita berterima kasih Bapak dari Kanwil Agama Provinsi NTB yang tentunya tadi memberikan satu kajian nas-nas yang begitu banyak. Semoga kita bisa menjadikan pegangan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Terakhir pemirsa, Ramadan ini ibarat sebuah layar besar kehidupan, dan marilah kita menjadi seorang pemain yang memainkan peran terbaik kita dalam kualitas ibadah, dalam kualitas amal, dalam kualitas sedekah, senyuman seperti disampaikan tadi sebelum sang sutradara Allah SWT menutup layar ini. Dan mirsa, itulah inti sari dari kajian kita malam ini. Semoga pada minggu yang akan datang kita akan bisa melanjutkan lagi dialog bersama Bapak
dari Kanwil, tentunya juga pada pertemuan-pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.